Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat YouTube. Ya, sahabat Loser. Kembali kita coba mereview beberapa batuan jasper ya, batuan lumut jasper ataupun batuan lainnya yang baru saja kita ketemukan ya. Di sini kali ini ya, suatu hal yang sangat menggembirakan, kita mendapatkan ya satu batu jasper yang cukup besar ya. Ini kita akan coba nanti mereview ya, batuan-batuan jasper dengan motif ya, dengan serat-serat yang unik ya. Oke, sudah nambung, kita sudah mengumpulkan batu ini semua ya. Nah, inilah beberapa batu jasper, batu hati ya, dan juga ya batu lumut ya, lumut merah ya, yang kita temukan dari lokasi bantaran sungai Alas Loser yang indah. Oke. Di sini ini satu batu jasper ya, ini beratnya ini sekitar ya 30 kilo ada ya, cukup besar sekali ini kita temukan ya. Ini kalau kita jadikan ya ataupun kita poles, ini sudah sangat ya berkilat sekali ya, karena kekerasannya ya sudah luar biasa. Nanti kita coba untuk ya mencoba ya memecahkannya sedikit ya. Baiklah, inilah beberapa ya motif-motif batu jasper ya yang kita temukan. Setelah kita kumpulkan ya, ini dia mempunyai ada serat-serat di dalamnya ya. Nah, ini masih berkulit ya. Nah, tapi warnanya sudah sangat merah ya, merah sekali ya. Oke. Sini kita mendapatkan juga ya satu batu hati ya. Ini cukup berat sekali. Cukup besar ini ya. Di samping itu juga kita ya menemukan satu batu hati yang bermotif ya serap ya. Nih, warnanya ada seratnya juga ya, warna hijau ya. Nah, ini. Nah, ini kita ketemukan, ini sudah terpotong. Samping itu juga ya, bahan-bahan yang seperti itu juga ya, bahan-bahan yang kecil ya, ya ini. Motifnya ya cukup indah. Nah, ada juga batu-batu tunggalnya yang kita temukan ya. Nah, ini alurnya. Kalau dijadikan ini ya, luar biasa bagusnya. Nah, ini juga ada yang kecil ya. Ini juga kita temukan ya, yang benar bentuk ya sudah sangat ya, sangat keras ya. Masih berkulit juga ya yang kita dapati. Nah, ini isi dalamnya full daging ya, warna merahnya ya cukup juga. Ini juga ya, ini ya biasa ini. Kemudian ya, ini juga ya bercampur dengan oren ya, hati jasper oren. Nah, ini
dia mempunyai motif ya. Nah, ada motifnya. Wah, ada bentuk gambar warna putih di dalamnya. Wah, ini luar biasa bila kita jadikan ya. Nah, ini di samping itu juga ya. Ini ini masih yang bagus ya. Tapi ya sudah ya, lumayan lah. Nah, ini juga ya, bercampur pengelomerat ya, dalamnya ada juga batu. Nah, ini kita lihat ya. Wah, banyak sekali ya sama itu. Ini juga nah, ya, ini kita dapat ini sudah terbelah ya, akibat ya beradu-adu di dalam air ya. Oh, nah ini yang tadi ini ya, sudah kita coba ya, kita melihat isi di dalamnya ya. Nah, kemudian ternyata isi di dalamnya ya ada warna yang cukup indah kan? Dan mempunyai ya serbuk ya, serbuk putih ya, atau perak ya. Batuan ya, kita temukan ya, dari Sungai Alas Geser. Oke, sahabat YouTube ya, suatu kebanggaan buat kita pada saat ini ya, bahwa kita mendapatkan jasper ya, yang cukup besar ya, 30 kilo ada beratnya. Ini kan ya, sahabat YouTube ya, tetap selalu dukung channel Loser ini agar saya dapat menampilkan batu-batu cantik, batu indah ya lainnya ya, dari ya, Sungai Alas Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.